Juli udah belum, Jul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam Rantors. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Aksan Hadia, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Di video kali ini, ya, aku akan membahas bagaimana sih cara mudah untuk mengajari kucing sis atau pupnya di kamar mandi. Mungkin sebagian saudaraku juga pingin dong mengajari kucingnya agar bisa pis dan pup di kamar mandi. Secara tutorial sebenarnya gampang, cuman tinggal kita sebagai owner itu harus sabar. Satu, kuncinya harus sabar dan telaten. Oke? Okay? Ya saudaraku, di sini aku punya satu litter box ya. Jadi litter box ini sekarang udah nggak aku pakai. Karena apa? Karena kucingku tuh ada 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, 11 kucing itu nggak mungkin dong rame-rame sejantungnya di satu litter box ya. Kenapa? Ini saudaraku, karena aku anak kos dengan budget yang minim untuk memelihara kucing, jadi sebisa mungkin aku memanage bagaimana agar tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Nah, salah satunya tentang pasir kucing ini. Ya, kemarin di video sebelumnya aku udah menjelaskan ya bagaimana aku mengatasi memelihara kucing tanpa menggunakan pasir kucing atau litter box. Itu pun banyak yang pro dan kontra ya. Jadi yang kontra memang ada sebagian, kalau nggak salah cuma ada satu orang. Ya saya mohon maaf saudaraku karena apa? Karena keterbatasan biaya. Dan ingat saya di sini nggak menjual kucing ya. Katanya kucingku banyak dijual belikan katanya gitu. Kecuali nanti kalau memang kucing udah over, udah punya anak banyak, mungkin aku akan open adopsi. Oke, kita lanjut. Jadi saudaraku, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ini sebagai simulasi aja ya saudaraku atau contoh ya. Jadi misalkan saudaraku membiasakan menaruh litter boxnya di sini, ya, mulai sekarang. Kalian bisa pindahkan litter box ini ke kamar mandi. Ya, saudaraku, kita pindahkan. Nah, untuk posisinya, usahakan dia di posisi yang di sebelah sini ya, saudaraku. Dia posisi di atas kloset seperti ini, saudaraku. Ya, saudaraku, kalau kalian sudah meletakkan di posisi di kloset seperti ini, usahakan ada komunikasi antar keluarga ya. Jangan sampai nanti bapak, ibu, saudaraku atau saudara-saudara yang lain melihat kejadian ini dan mereka teriak-teriak. Usahakan komunikasi yang baik. Di sini tujuannya mengajari kucing agar bisa pis dan pup di kamar mandi ya. Tolong dikonfirmasikan ke keluarga yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya saudaraku, usahakan atau alhamdulillahnya atau mungkin kebanyakan kan orang-orang Indonesia pakai klosetnya atau WC-nya WC jongkok. Itu suatu suatu bonus istilahnya. Jadi lebih mudah kucing untuk menggapai kloset kalau kita memakai kloset atau WC jongkok ya. Jadi posisinya seperti ini. Ya saudaraku, kalau sudah posisinya seperti itu, biasanya kucing kalian kalau mau pis dan pup itu akan mencari tempatnya. Biasanya dia ditaruh di sini, dia pasti akan mencari dan dia akan mengendus-endus ke area sekitar biasa dia pis dan pup. Nah, di saat dia menggaruk-garuk lantai, usahakan kita langsung pindahkan dia ke kamar mandi. Ya saudaraku, jadi cepat-cepat nih, misalkan dia udah kelihatan garuk-garuk lantai karena dia mau pis atau pup, usahakan dia langsung pindah ke kamar mandi. Nah, disinilah ujian kita yang saya sebutkan tadi, kita harus telaten dan kita harus sabar.
karena untuk proses ini gak makan waktu cuma 1 atau 2 hari, bisa juga hampir seminggu. Jadi sampai kucing itu terbiasa pis dan pupnya di kamar mandi. Nah, saudaraku, biasanya kalau kucing dipindah seperti ini, dia tuh agak-agak asing kan dia. Nah, kalian bisa tungguin atau nanti bisa ditutup pintunya. Ya, saudaraku, biasanya mereka pasti akan agak-agak panik gitu ya. Nah, usahakan tetap posisinya seperti ini ya. Dan kucing pasti akan mengeong seperti itu wajar, karena pintunya tertutup karena dia kayak merasa terancam. Gak ada salahnya saudaraku, kalian tinggalkan kucing Anda di kamar mandi. Kalian bisa keluar sampai nanti dia bisa berproses pis dan pup di kamar mandi untuk di litter box ini ya. Nah, disinilah juga kesabaran kita diuji saudaraku ya. Karena semua butuh proses, gak ada sesuatu yang instan. Kalau yang instan itu hanya mie instan. Oke, kita tungguin sampai nanti prosesnya selesai. Kurang lebih seperti itu ya, saudaraku. Juli udah belum, Jul? Nah, saudaraku, ini saatnya kita. Jadi kurang lebih tadi nggak sampai 5 menit ya. Aku nungguin Juli. Aku nggak tahu nih, si Juli pis atau pup, nggak tahu. Jadi kita buka sekarang. Tadi si Juli ngapain ya? Juli, 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 Juli. Oke, Juli udah keluar. Jadi kita bakal lihat yang ada di litter box tadi isinya apa, pis atau pup. Ya saudaraku, ini jadi ada bekas kayak ini ya tadi ya, garuk-garukannya. Dan ternyata si Juli cuman pipis. Nah, kalau sudah kini, intinya kita sudah berhasil ya saudaraku. Usahakan kita memang harus tetap menjaga agar nanti di saat mereka atau salah satu kucing kalian mau pipis dan pup, kita langsung siaga seperti yang saya lakukan tadi. Nah saudaraku, itu tadi yang kita yang biasa pakai litter box ya, jadi lebih mudah caranya. Tinggal kita pindahkan litter box yang biasa kita taruh di tempat pis dan pupnya kucing itu, kita pindahkan aja ke kamar mandi, tepatnya di atas kloset. Nah, bagaimana buat para owner yang tidak memakai litter box yang biasanya, atau mungkin biasanya sudah disiapkan litter box tapi kucingnya masih suka nakal pis dan pupnya di tempat yang mereka sukai gitu loh, dalam artian dari litter box yang sudah kita sediakan. Kita coba dengan cara yang berikut ini. Ya saudaraku, jadi kalau kita udah menyiapkan litter box di sini, tapi kucing kita nakal nih, kucingnya bandel. Dia pupnya di sebelah sini. Ini kita umpamakan pup ya. Nah, nggak ada salahnya kita coba dengan tips yang berikut ini ya saudaraku. Yang pertama saudaraku, kita ambil pupnya ya dengan alat yang sudah kita sediakan yang kemarin ya, di video kemarin. Tinggal kita taruh di sini di pengki, lalu kita pindahkan ke kloset. Kita taruhnya jangan sampai dicelupin di airnya ya saudaraku. Usahakan biar dia di sini. Nah, di sini ya. Setelah itu, saudaraku bisa masukkan kucing saudaraku yang pupnya nggak sesuai aturan tadi ke dalam kamar mandi agar dia bisa mencium bau kotorannya di sini. Oke saudaraku. Dan insya Allah juga kita nggak akan perlu litter box, kita nggak perlu pasir kucing ya, karena bagaimanapun sebagai owner seperti saya dengan 11 kucing membutuhkan biaya yang lumayan apabila aku harus keluarkan makan, biaya perawatan sendiri dalam artian kayak disampo, tapi juga gak mahal, pasir kucing, belum nanti tergoknya pecah segala macem. Nah, itu tadi sedikit tips bagaimana cara mengajari kucing kita agar bisa teratur pis dan pup di kamar mandi. Nah,
kita harus telaten dan sabar. Oke saudaraku, semoga sedikit tips informasi ini bisa bermanfaat buat saudaraku. Silakan dicoba. Dan apabila sudah berhasil, jangan lupa ikut komen di bawahnya ya. Siapa tahu nanti kita bisa mengajari kucing-kucing kita menjadi kucing-kucing yang pinter. Kucing-kucing yang bisa diajak kerjasama dalam memanage perekonomian kita ya. Oke saudaraku, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya buat nonton video ini. Jangan lupa buat saudaraku yang sering nonton tapi belum subscribe, klik tanda subscribe, like, komentar, dan share channelnya Aksanity bagi anak rantau, bagi anak kos di Jakarta. Saudaraku yang lagi sakit, yang mungkin lagi terkena COVID, tetap semangat, minum obat. Kalau memang bisa isolasi mandiri, berpikir yang positif, tingkatkan imun biar cepat sembuh ya. Yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun buat terbaik buat saudaraku. Yang lagi di perantauan, tetap menjaga nama baik saudaraku sendiri, tetap menjaga nama baik keluarga, dan tetap menjaga nama baik negara. Oke, terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantau Works.